Aktivitas pengeboran minyak bumi yang dilakukan SKK Migas bekerja sama dengan perusahaan minyak dan gas asal Prancis Mondor di Provinsi Jambi mendapat perhatian media. Untuk melihat langsung proses eksplorasi minyak oleh Mondor, puluhan wartawan media lokal Jambi mengunjungi sumur minyak Mondor di Pematang Lantih, Kecamatan Merlung, Tanjabar, Jambi. Peninjauan lapangan ke Pematang Lantih diikuti oleh Kepala Urusan Humas SKK Migas Perwakilan Sumbangsel, Dian Sulistiawan, dan Ketua Forum Jurnalis Migas Provinsi Jambi, Mursyid Sonsang, serta sejumlah perwakilan K3S. Bisa tahu lah, Mondor itu sejauh mana usahanya di Provinsi Jambi, terutama di daerah ini. Kan gini Pak, kalau berbicara tentang minyak ini orang-orang curiga aja Pak. Saya sebelum masuk ke OJM curiga juga Pak, adalah katanya minyak itu jumlahnya dimainkan gitu kan. Macam lah cerita-cerita buruk tentang minyaknya kan. Nah, kemudian juga selama ini orang minyak ini sangat eksklusif. Contoh di Pekanbaru dulu saya keluarga saya banyak di Kaltek, itu orang-orang Kaltek itu bertingkat Pak dari yang superintenden itu rumahnya tak yang tanggung tempat liburnya ke Singapura gitu kan. Kalau sampai tingkat tinggi itu libur ke Amerika. Menurut Mursyid, FJM Provinsi Jambi berdiri 4 tahun lalu juga difasilitasi oleh SKK Migas. Dalam perjalanannya, sudah banyak kegiatan dilaksanakan FJM bersama SKK Migas dan K3S yang beroperasi di Jambi, terutama dalam upaya peningkatan pengetahuan wartawan tentang permigasan. Dari Tanjabar, Yudi Pramono melaporkan.